Suryamalang.com, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menanggapi sikap Bobi Nasution yang berpindah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan jika Bobi mendukung pasangan calon lain. Namun Ganjar mengingatkan, sebagai kader PDIP harus mengikuti keputusan partai yang mengusung dirinya dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 9 November. Karena kader PDIP yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain, tegas Ganjar. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar tak menjawab saat ditanya soal dukungan dari keluarga Presiden Joko Widodo. Ganjar hanya berlalu dan melempar senyum tipis sembari memasuki lift meninggalkan lokasi. Bacapres dari PDIP itu juga irit bicara saat dimintai pendapat soal sikap Bobi yang tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, partainya. Ganjar menanggapi pertanyaan itu dengan meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Bobi. Coba tanyakan ke Mas Bobi, singkatnya sambil berlalu. Bobi Nasution hingga saat ini disebut belum mengembalikan KTA ke PDIP. Atas sikap itu, Bobi dianggap menantang karena mengulur-ulur waktu pengembalian KTA. PDIP meminta agar Bobi memiliki etika perihal pengunduran dirinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.